Kedekatan penyanyi dangdut Lesti Kejora dengan Rizky Billar saat ini tengah menjadi sorotan publik. Bahkan kabarnya hubungan mereka semakin serius saja. Hal ini diketahui dari unggahan kakak kandung Rizky Billar Benny di Instagram. Foto yang diunggah Benny menunjukkan keluarga Lesti Kejora dan Rizky Billar nampak sedang makan bersama di sebuah tempat makan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Saat ditanya mengenai hal tersebut, pelantun lagu Zapin Melayu itu mengaku pergi ke Bandung hanya untuk berlibur saja. Refreshing biar gak mikirin, biar hilang sakitnya, ungkap Lesti Kejora saat ditemui di kawasan Cipinang, Jakarta Timur Kamis lalu. Perempuan 21 tahun ini juga mengaku liburan bersama keluarga Rizky Billar. Jalan-jalan aja sekitar Lembang sama keluarga kakak aja Billar, tuturnya. Sayangnya Lesti Kejora tidak menjelaskan obrolan seperti apa yang mereka bicarakan saat makan malam itu. Dia hanya memastikan keluarga besar Rizky Billar dan ramah sehingga perbincangan antara keluarganya berjalan cair. Karena alhamdulillah keluarga Rizky Billar baik juga kan dasarnya, juga baik keluarga dari kakak, akhirnya nyambung, tutur Lesti Kejora. Sebelumnya, Benny si Kumbang, kakak kandung Rizky Billar, mengunggah foto keluarganya yang bertemu dengan keluarga Lesti Kejora di Instagram Sabtu lalu. Dalam foto terlihat kedua orang tuanya sedang duduk di sebuah tempat makan. Diduga foto orang dalam foto tersebut yang mengenakan pakaian tebal dan berusaha menahan dingin adalah orang tua Rizky Billar. Bokap sama nyokap sampai kedinginan. Dah yuk balik aja, tulis Benny. Pada unggahan selanjutnya, Benny mengunggah video tengah membakar jagung dan berbincang dengan seseorang yang menyebut mereka sedang berada di daerah Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Itu saja informasinya, kita doakan bersama semoga keluarga Rizky Billar dan keluarga Lesti Kejora semakin dekat silaturahminya. Dan semoga Lesti Kejora dan Rizky Billar akan bersatu dalam bangku pelaminan dan berjodoh nanti. Itu saja informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.